tertarik dihibahkan langsung dari Agim? Iya, yeah, iya. Agim tuh saya banyak dapat hibah. Jadi bukan cuma motor hari ini, tapi dari 2007 saya udah dapat mobil dari beliau. Ada yang memang beliau sedekahin ke umat, ada yang memang beliau hadiahkan ke saya, ada yang saya beli. Jadi hubungan saya dengan Agim memang udah kayak anak sama bapak gitu, bukan cuma murid sama guru, bukan jamaah sama ustadznya doang, tapi udah kayak orang tua banget gitu, alhamdulillah. Nah waktu pas Rebel ini saya ngomong kan waktu itu main kan, Pak bagus banget nih motornya, mau gitu, mau lah gitu. Kirim tuh, ada helmnya, ada sepatunya, ada aksesorisnya, jaket juga. Tapi tipikal Ustadz ini memang hobi riding atau motoran atau gimana sih, Ustadz? Ya kan dulu saya anak motor nih, lihat nih. Ini bekas bekas motor jalanan itu. Anak motor. Ini anak motor gitu. Lupa ya? Lupa, saya kan. Nih, ini dulu tipes kayak ini. Kayak kulit dipotong dikit, terus dikelet. Aduh. Iya, gara-gara touring mau jadi Marquez nggak jadi. Itu pas ada balap motor, balap di aspal, jalanan. Makanya kalau ngeliat anak-anak kayak gitu, ya gimana ya, gue juga dulu begitu. Ini, jadi lagi balapan di jalanan, ini gara-gara rokok nih. Tahun berapa tuh, Pak? Ada yang beli rokok, nyebrang. Mungkin lagi balapan nih nyebrang. Ada-ada aja. Di Bogor nih. Tahun 96. Wow, masih muda tuh. Iya, nah zaman-zaman itu saya balapan mobil. Wah, lu kan rambut saya panjang. Woi. Iya, anak Ben, anak Ben. Iya, Ben bener. Iya, bener kan? Bang. Ben. Tukang nyolokin listrik gua. Ada mau mulai lagi enggak saat kegiatan bermotor dan ya. Start riding nih? Ya kalau sekarang kan motornya buat buat senang-senang, ya enggak? Atau ada mau konsep dakwah gitu. Jadi, ambil dong. dokumen dikit. Jadi ya motoran itu buat kemanusiaan kalau sekarang. Ini saya lagi latihan lari nih. Lagi latihan lari sekalian ikhtiar buat six pack gitu kan. Nah, gunanya tahun depan mau coba ikut sport for giving gitu loh. Jadi kayak run for charity. Nah, saya mau lari nanti 200 meter. Panjang amat. 20 kilo gitu. 20 kilo, tapi ya itu live tuh selama 20 kilo ya. Kalau enggak dicurigain naik mobil ambulan. Itu lagi latihan lah. Latihan sepeda, latihan berenang doang nih yang saya belum bisa sampai sekarang. Kan ada kolam renang tuh. Itu dia mau kecepak-kecepak doang. Nah. Tapi Ustaz, artinya kan gak hanya Ustaz nih yang hobi motoran. Banyak Ustaz juga kayak Solme juga hobi otomotif, terus juga otomotif, motor. Tapi kan motornya beda. Kalau motor saya kan paling top ya Rebel itu. Rebel kan sebenarnya gak terlalu mahal banget. Walaupun beli, harganya gak kayak motor Harley, gak kayak motor Ducati. Gak, dia mah harganya ya anu lah ya, motor gede tipenya tapi murah. Nambah lagi mungkin kan mau? Enggak, cukup. Saya kalau pergi malam-malam malah pakai NMAX kok. Iya loh, stabil deh. Kalau nah, malah saya mau ini, mau malah touringnya tuh pakai RX King. Belum melihat RX King gue ya? Belum ada. Tahun berapa? Ada, 8. Oh iya, iya bener. Wih, RX King. Jadi saya nah pengen juga tuh ngajak temen-temen nostalgia pakai RX King. Saya punya yang 88. Ori ditaruh di rumah mertua. Mertua tuh seneng banget saya hadiahin RX King. Karena dia dan dulu kompleks sih pakai RX King. Si itu adeknya Limo kan yang Ali Limo. Ali Limo apa adeknya? Masa RX King? RX King top itu. Tapi RX-nya. Banyak yang bilang kan motor itu motor yang bikin suara motor jamret. Apa dan kegaduhan gitu. Enggak lah. Orang iya sih masih jauh udah kedengeran motornya. Ya, tanya lagi. Ambil lagi. Oke. Okay. Ya.